Gisela Anastasia mengaku telah memiliki kekasih baru pasca putus dari kekasih lamanya, Wijin Saputra. Meski begitu, wanita yang disapa Gisel ini belum ingin menyebutkan nama dan memperkenalkan kekasihnya di hadapan publik. Dikutip dari YouTube Indosiar Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022, Gisela Anastasia pun berharap hubungannya kali ini dimulai dengan hal-hal baik. Hingga kini, Gisela Anastasia tak ingin berbicara panjang lebar. Hal terpenting, Gisela Anastasia merasa bahagia dan ingin menguji sang kekasih terlebih dulu. Gisel pun secara tak langsung berjanji akan memperkenalkan kekasihnya kelak saat sudah benar-benar serius. Gisel juga mengaku kekasihnya seiman dengannya dan sudah beribadah bersama. Gisel bersyukur dan hanya meminta doa kepada masyarakat terkait hubungan barunya tersebut. Saat disinggung didoakan rujuk dengan Gading, Gisel tak dapat berbuat banyak. Kini, Gisel dan Gading hanya fokus untuk membesarkan Gempi bersama-sama. Oh.